Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut? Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Ha? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Jadi budak-budak, bising malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Papa, Kak. Lambat lagi. Bukan sebab tu apa. Semalam Upin mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, jatuh. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak, engkau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Tak boleh jadi. Ipin, jom kita kejar akak. Akak! Bangun! Senyap je. Tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap mau tidur. Bijak.
Apa yang korang buat ni? Apa ibu dah? Rosak dunia dah. Apa lagi budak berdua tu buat? Tak payah berlakon sedih nak minta kasihan opa. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opa. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opa tengok ni. Aduh. Sakit ni, opa. Ah, benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Opa, malam tadi Ros mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ros mimpi mak dan abah. Macam mana kau mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkat-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan akak mainan. Ada? Mak abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, abah, opah dan Ros makan ayam goreng sama-sama. Hah? Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi mak abah cakap? Diorang hanya cakap, mak abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Kasih lemah. Jom. Jom ke mana? Gerang ke mutu lah. Tak tahu, tanya lagi. Ya Allah, wah sudah cakap. Ayuh, orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi, berborak sama akak dengan opa. Oi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat mak abah. Jadi malam tadi, dia mimpi mak dengan abah. Kita
Kita orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik. Dia rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angka jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah, lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul sama. Atuk, ceritalah lagi pasal mak abah. Ceritalah. Pergi tanya opah. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun... Mak abah kau sangat... Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opa pun tak siap. Langsung kita orang tak tahu apa opa cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opah, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak apa sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak apa tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Ya ke? Wah, kita orang doa pada Tuhan. Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Benar. Upin Ipin kenapa begini ya? Ya lo, Upin Ipin, nampak sedih. Dua tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni?
apa sudah jadi? Tolong cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Yalah cikgu, macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Ipin, sedih. Lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin, kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu Mak dan Abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak Abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan Mak Abah. Boleh? Boleh, cikgu. Diorang cakap. Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan Mak Abah? Suka sangat. Mimpi kita terindah. Nak tangkap orang tak puasa. Diorang ni selalu beli makanan bungkus guna plastik hitam supaya orang tak nampak. Fuh, bijak. Memanglah orang tak nampak, tapi Tuhan nampak. Betul tu. Bulan puasa pun nak menipu. Apa faedahnya? Pahala tak dapat. Dosa je bertambah. Dah tu kena tangkap masuk lokap. Kalau tak puasa, masih lokap? Iya.
Dah, lalu. Atuk nak cepat ni. Macam seronok je. Nak ikut juga. Ish, korang ni. Tak boleh. Pergi balik. Oh, no. Surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau dah balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedihlah. Ihsan beraya kat luar negara. Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni, Mak E. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Itu pun tak tahu. Ish. Kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom, Ipin. Eh, kata nak main. Upin, Ipin. Dari tadi Opa perhatikan tunduk senyap je. Tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata juga dia bawa telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga bila. Apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang kat mana? Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Minta maaf, Kak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat Hari Raya. Tunggu kita orang di syurga. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.